berkerumun saat pandemi dan tidak memiliki dokumen keimigrasian, 5 orang warga negara asing asal Nigeria diamankan petugas imigrasi Tangerang, Banten. Sejumlah warga negara asing yang tengah berkumpul mendadak panik saat petugas imigrasi menggelar operasi pengawasan orang asing. 5 WNA yang menolak ditangkap terlibat adu mulut dengan petugas. Mereka berusaha kabur dan bersembunyi di dapur. Menurut petugas, kegiatan ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat adanya warga negara asing yang sering berkumpul di tengah wabah pandemi COVID-19. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nada Ferlisha. Wassalamualaikum.